warnanya juga. Jadi kalau kamu mau lihat, boleh kamu lihat di foto cantiknya. Untuk modelnya dia seperti ini. Ini warna coksu, ini warna milo. Milo, 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 coksu, coksu, coksu. Ada di atlas ke-6, bahannya bahan seruti medina, seruti halus, seruti lembut. Nggak perlu repot-repot lagi kamu setrika. Untuk LD-nya aku pakai dengan LD-nya 110. Panjang gamisnya 140 dengan memakai kelebaran di 5 meter. Untuk bagian depannya ada kancingnya. Kancingnya dia sampai bagian atas dari sampai 4 kancing teratas aja dia yang aktif. Ya, yang aktif dia 4 kancing teratas aja, sisanya dari pinggang sampai ke bagian bawah hanya sebagai aksen. Bagian kanan dan kirinya sudah ada tali pinggang ya. Ini warnanya warna coksu, ini warnanya warna milo. Coksu, 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 milo, milo, milo. Oke. Nah, kita next lagi ya, Kakak. Sepil warna terakota di etalase yang kedua dong, Kak. Boleh. Warna terakota di etalase kedua dia seperti ini. Kalau untuk di warna terakota dia, kalau untuk yang di etalase kedua dia tanpa hijab ya. Jadi yang membedakan etalase ke-1 dengan etalase kedua itu hanya di bagian hijabnya aja. Kalau di etalase yang ke-1 dia satu set dengan hijab. Kalau etalase yang kedua kamu nantinya cuma hanya beli gamisannya aja ya. Ini untuk di warna terakota, 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 terakota. Oke. Kita next lagi ya. Kakak, warna putihnya warna putih BW enggak, Kak? Iya, sayang. Warna putihnya aku pakai warna putih broken white ya. Warna putihnya aku pakai warna putih BW ini seperti ini, sayang. Ini untuk di warnanya warna putih. Putih, putih, putih. Kita pakai warna putihnya warna putih BW. Jadi kalau warna putih broken white ini bisa dipakai di segala acara apapun. Mau pergi umroh, pengajian, majelis taklim, ambilnya di warna putih ya. Putih, putih, putih. Oke. Nah, kita next lagi ya, Kakak. Warna apa itu ya? Kakak, warna zaitun, warna honey sama warna mustard dong. Boleh. Kita ke warna honey, kita ke warna mustard, dan kita ke warna zaitun. Nah, ini sayang. Ini aku punya, ada di warnanya. Ini warna mustard, warna honey, dan di warna zaitun. Mustard, 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 honey, 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 zaitun, zaitun, zaitun. Sekali lagi, mustard, 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 honey, 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 zaitun, zaitun, zaitun. Ini warna mustard, warna honey, dan di warna zaitun ya. Tinggal kamu tentukan mau di warna apa, oke? Nah, kita next lagi ya. Yang mau cekot, cekotnya sekarang ya. Yang mau cekot, cekotnya sekarang, oke? Kak, isi kancing tadi dia telas keberapa, Kak? Yang mana, sayang? Yang isi kancing? Oke, okay. Nah kita next lagi ya. Kak, etalase ke-6 BB60 muat gak, Kak? Muat, sayang. Etalase ke-6 BB60 masih muat ya. Kak, warna misty dan karamel dong. Boleh, warna misty dan kita ke warna karamel ya. Ini warna misty dan kita ke warna karamel. Oke, okay. Kakak, bedanya etalase ke-1 dengan etalase ke-3 beda ya, Kak? Beda. Kalau dia etalase ke-1 dia gamis, kalau dia etalase ke-3 dia setrok ya. Kalau etalase ke-1 dia gamisan, kalau etalase ke-3 dia setrok. Oke, okay. Nah ini sayang, ini warna misty, ini warna karamel. Misty, 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 karamel, karamel, karamel. Misty, 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 karamel, karamel, karamel. Ini misty, ini karamel ya. Oke, nah kita next lagi ya. Kak, etalase keempat bahannya bahan apa? Etalase keempat sama bahannya seperti kayak ibunya, bahannya bahan crinkle ya. Dia etalase keempat sama dia bahannya bahan crinkle, oke. Nah kita next lagi ya, Kakak. Yang dipatung, Kak, yang dipatung ada di etalase kelima. Yang mau ceket dipatung ambilnya di etalase kelima, oke. Nah kita next lagi ya, Kakak. Yang mistinya jembreng dong, Kak, ini cintaku. Warna mistinya dia seperti ini. Satu set harganya 115 ribuan aja. Yang mau check out, gercepin, gercepin, gercepin. Karena ini aku kasih harga diskon terakhir. Jadi nanti kalau misalkan kamu mau check out besok, itu besok udah kembali lagi menjadi harga normal. Yang mau check out, check outnya sekarang ya. Ini untuk di warna misti, 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 misti. Oke. Nah kita next lagi ya. Kak, yang dipakai warna apa? Yang aku pakai di warna iron. Yang aku lagi pakai di warna iron. Sebentar, aku mau bikin stiker dulu. Ya, aku mau bikin stiker dulu ya. Oke, sebentar ya. Nah, bentar aku bikin stiker dulu. Sebentar ya.
ya. Kakak, apa tuh? Aku mau check out etalase keempat, tapi lihat yang warna lainnya dong. Kamu mau dispilkan di warna apa ya? Coba kamu lihat dulu untuk di etalase keempat. Kamu ingin dispilkan di warna apa? Karena untuk di etalase keempat itu yang buat anak-anak ya. Untuk yang di etalase keempat itu dia buat anak-anak, oke? Nah, kita next lagi ya sayang. Kakak, warna coko buat anak ada nggak? Warna coko buat anak? Coba sebentar aku lihat dulu ya. Warna coko dia buat anak belum ada sayang. Kalau untuk di warna coko buat anaknya belum ada ya. Oke, nah kita next lagi ya. Kakak, kaftan yang Santorini masih ada nggak kak? Untuk kaftan yang Santorini coba aku cek dulu ya. Soalnya kaftan yang Santorini itu dia tinggal ada sayang, ada tuh kaftan yang Santorini. Kamu bisa lihat di profil aku ya. Kamu bisa lihat di profil aku. Oke, nah kita next lagi ya. Kak, sage ada nggak? Kak, ada sayang. Untuk warna sagenya dia seperti ini. Ini aku lagi pegang untuk di warnanya. Warna sage, 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 sage. Kalau warna sage ini, dia warna perhijau-hijauan yang soft. Lagi cari warna perhijauan yang soft, lagi cari warna perhijauan yang lembut. Bisa check out paimannya di warna sage ya. Sage, sage, sage. Oke, nah kita next lagi ya. Oke ya, kita naik lagi nih. Oke, kakak bakal ada lelang lagi nggak? Kak, ada kayaknya nanti nanti sore ya. Kamu pantengin dulu live aku, makanya kalau kalian belum check out di check out. Kalau misalkan kalian belum follow di follow dulu ya. Kalau kalian belum follow di follow dulu, oke? Nah kita next lagi ya, kakak karamel anak kak lihat kak boleh. Untuk karamel anak dia seperti ini ya. Ini untuk di warna karamel anak. Nanti kalau misalkan kamu mau beli anaknya dan ibunya dia seperti ini. Ibunya ambil di etalase ke-1, anaknya ambil di etalase ke-4 ya. Ini aku lagi pegang size-nya size yang L buat anak-anaknya. LD-nya 8, LD-nya 76, panjang gamisnya 86 untuk yang size L-nya. Dan kalau ibunya ambilnya di etalase ke-1, udah satu set dengan hijabnya harganya 115 ribuan aja. Kalau anaknya dia baru cuman ada gamisannya aja belum pakai hijab ya. Kalau anaknya dia belum pakai hijab, oke. Kalau yang size L itu dia muatnya dari anak 6 sampai 8 tahun ya. Oke, nah kita next lagi ya sayang. Kakak, sepil yang di belakang kuning kak, yang di dekat yang hampir sama itu kak, yang mana sayang? Ini, nah ini ada di warnanya, ini warna perkuningan, ada warna mustard dan di warna honey, mustard, 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 honey, 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 mustard, 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 honey, 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 ini warna mustard dan di warna honey, oke? Nah kita next lagi ya, kak warna olive dong kak, boleh, warna olive-nya dia seperti ini, ya kita mau ke warna karamel dan kita ke warna olive, ini sayang, ini warna karamel, ini warna olive, karamel, 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 olive, 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 sekali lagi karamel, 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 olive, 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 ini warna karamel dan di warna olive. Kalau warna karamel dia seperti kayak warna gula yang sudah dilelehkan. Kalau warna olive dia seperti kayak warna-warna buah cermai, jadi warnanya dia fresh ya. Oke, kakak warna cinnamon dong kak, boleh. Warna cinnamonnya dia seperti ini. Ini aku lagi pegang di warna cinnamon, 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 cinnamon. Kalau warna cinnamon ini dia seperti kayak warna-warna coklat-coklat yang pekat. Kalau kamu di sini lagi cari warna coklat yang pekat, bisa ambil di warna cinnamon ya. Cinnamon, cinnamon, cinnamon. Oke. Nah, kita next lagi cinta, kakak. Kakak, sepil bedanya vanilla sama warna beige dong, kak? Boleh. Kita ke warna vanilla dan kita ke warnanya warna beige ya. Nah, ini sayang, ini di warnanya warna ini di warna beige dan ini warna vanilla ya. Beige, 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 vanilla, vanilla, vanilla. Sekali lagi, beige, 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 vanilla, vanilla, vanilla. Ini warna beige dan ini warna vanilla ya. Oke, kakak bikin anak yang buat umur 1 tahun dong, kak. Kalau kamu yang mau yang buat anak 1 tahun, ambilnya yang size S aja. Nah, kan tumbuh anak, tumbuh kembang anak biasanya cepet banget tuh. Nah, kalau misalkan kamu pakai yang size S, nanti bisa kepake atau kamu simpan dulu ya. Oke, nah kita next lagi ya sayang. Kakak, lihat warna ice blue-nya dong. Boleh kita spillkan aja di warna perbiru-biruan ya. Kita mau spillkan di warna perbiru-biruan. Ini ada warna denim, ada warna birel, sama ini di warna navy, warna birel dan di warna denim. Navy, 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 birel, 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 denim, denim, denim. Sekali lagi, navy, 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 birel, 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 denim, denim, denim. Ini navy, ini birel dan ini warna denim ya. Oke, nah kita next lagi ya sayang. Kita mau sepilkan lagi untuk di warna perbiru-biruannya. Aku punya dua lagi warna perbiruan. Ada warna ice blue, ini dan dua warna aqua blue. Ice blue, ice blue, ice blue, aqua
aqua blue, aqua blue, aqua blue. Sekali lagi, ice blue, ice blue, ice blue, aqua blue, aqua blue, aqua blue. Ini warna ice blue dan di warna aqua blue ya. Kalau warna aqua blue dia lebih pekat daripada warna ice blue. Dan kalau warna ice blue dia warnanya warna yang soft, oke? Okay? Nah, kita next lagi ya sayang, kakak. Etalase ke-6 bahannya bahan apa? Etalase ke-6 bahannya bahan Seruti Medina. Kalau dia telas kenam, bahannya bahan Seruti Medina. Untuk warna dark cokonya, aku nggak ada sampelnya sayang. Ya, kalau kamu mau lihat dia telas kenam, boleh kamu lihat dulu untuk warna dark cokonya, lihat di foto cantiknya dulu. Karena untuk di setiap warna-warnanya sudah aku kasih tahu foto cantiknya. Jadi untuk di warna dark cokonya bisa kamu lihat dulu untuk di foto cantiknya. Nah, untuk warna coksunya dia seperti ini. Ya, ini untuk di warna coksu. Ada dia etalasenya, etalase yang ke 6. LD-nya aku pakai dengan LD-nya 110, panjang gamisnya 140 dengan memakai kelebarannya di 5 meter. Bahannya bahkan Seruti Medina, Seruti halus, Seruti lembut, enggak mudah kusut dan enggak mudah lecak. Kancingnya dia 4 kancing teratas aja dia yang aktif. Jadi untuk para busui masih bisa pakai. Bagian pinggang sampai ke bawah dia hanya sebagai aksen saja kancingnya ya. Ini untuk dia telas kenam di warna coksu, oke. Okay? Nah,